snow is falling from the sky. Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, Badan Eksekutif Lembaga Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi 10 November Surabaya, Belum FTSP ITS, bekerjasama dengan Badan Koordinasi Pemandu ITS, mengadakan kegiatan latihan keterampilan manajemen mahasiswa pratingkat dasar 2011. DFTSP ITS merupakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan soft skill bagi mahasiswa baru 2011. Kegiatan yang bertemakan integralistik FTSP dilaksanakan pada tanggal 2-4 Desember 2011 di wilayah FTSP ITS. Oleh mahasiswa baru 2011 dari 7 jurusan di FTSP ITS, yakni Teknik Sipil, D3 Teknik Sipil, Arsitektur, Teknik Lingkungan, Desain Produk, Teknik Geomatika, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selama 3 hari ini terdapat berbagai kegiatan. Hari pertama yaitu pembukaan. Hari selanjutnya mahasiswa baru diberi berbagai materi mengenai manajemen diri yang disampaikan di dalam kelas. By the time I reach your door, I can't take anymore. I just happen to be in your neighborhood. I'm the one who gets surprised. I don't believe my eyes. Your alibi's no good. Whatever happened to you? Dan di hari terakhir terdapat outbound, yakni simulasi dari semua materi yang telah diberikan, serta penutupan yang diisi dengan lomba yel-yel antar gugus. Diharapkan setelah pelatihan ini, mahasiswa baru 2011 FTSP ITS dapat mengembangkan soft skill manajerial yang nantinya bermanfaat dalam dunia kerja, serta dapat berkontribusi demi kemajuan ITS. Jadi wilayah FTSP ITS, Guru Rekatif ITS melaporkan.